Ini untuk pemasangan dari mixer Pro Max. Pengoperasiannya di sini untuk pengangkatan standingnya. Ini ada tombol, kita tinggal tuasnya, kita tarik ke atas. Dia akan sampai bunyi klik. Untuk pengelepasan ini, komnya kita tinggal geser aja, kiri, kita tinggal angkat. Aksesoris pengocokan ada 3. Satu ini untuk kocok telur atau mentega. Yang kedua, spiral, fungsinya untuk adonan roti, donat atau bakpao. Terus aksesoris ketiga, ini fungsinya sebagai beater. Beater untuk kocok asal aja. Jadi kalau contoh buat untuk kulit pie, dia hanya kocok asal. Cara pemasangan, kita tinggal masukin posisi ada di sebelah sini. Seperti ini aja. Lalu kita tinggal turunkan di sebelah sini tuas. Kita tinggal putar untuk speednya. Kita masukkan komnya. Kita tinggal turun. Kalau untuk adonan telur, kita sampai dengan kecepatan paling tertinggi. Kalau untuk roti, kita tinggal lompat seperti ini aja. Spiral. Kecepatan yang dipakai sampai nomor 2.